Isu kekurangan bekalan beras tempatan dalam pasaran masih mencetuskan kebimbangan orang awam. Ops jamin dilancarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN ke atas sebuah pasar raya sekitar Ceras Jaya bagi memantau permasalahan tersebut. Saksikan perinciannya bersama wartawan Ainul Abdul Rauf. Sebuah kilang beras di Kedah disita selepas disyaki menyorok 180 tan metrik beras putih tempatan bernilai RM405,000. Proses sitaan pertama membabitkan kilang beras itu dilakukan menerusi operasi beras putih tempatan BPT yang dijalankan bersama Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerima 47 aduan berhubung isu beras sepanjang pelaksanaan Op Jamin. Isu kekurangan bekalan beras tempatan dalam pasaran dilihat masih menjadi persoalan, apatah lagi pengeluaran beras itu dikatakan mencecah 60 hingga 65% setiap tahun. Lebih-lebih lagi, isu ini wujud sejak sebulan selepas peningkatan harga jualan beras putih import daripada RM2,350 ke RM3,200 satu tan selaras dengan harga di pasaran antarabangsa. Sejak Julai lalu, pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN telah menerima 331 aduan orang awam membabitkan isu bekalan keperluan serta harga beras. Susulan itu, pihak KPDN mempergiatkan pemantauan menerusi Ops Jamin ke atas pelbagai peringkat rantaian pengedaran beras termasuk pengilang, pemborong dan peruncit di seluruh negara bagi menyelesaikan isu tersebut. Jam 1 petang, pihak berkuasa tiba di sebuah pasar raya yang terletak kira-kira 20 km dari ibu pejabat KPDN bagi memeriksa bekalan beras di premis terbabit. Hasil pemeriksaan mendapati bekalan beras tempatan di premis ini dipercayai tidak mencukupi bagi menampung keperluan pengguna di kawasan itu. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Fuziah Saleh, pihaknya telah memeriksa lebih 31,000 premis termasuk kilang beras di seluruh negara sejurus pelancaran Ops Jamin pada 7 Julai lalu. Kita hari ini turun melihat keadaan bekalan, ya, terutamanya bekalan barang-barang keperluan seperti beras. Kita nak tengok sama ada sudah ada reda keadaan, kerana kita dengar kebelakangan ni ada sedikit reda. Jadi saya turun sendiri untuk melihat sama ada betul atau tidak keadaan tersebut. Jadi kita lihat masih lagi belum. Kita juga tengok berkenaan dengan harga beras import yang paling murah, kita tengok tadi dia agak RM10 lebih mahal daripada beras tempatan, ya. Jadi ini ialah satu perkara yang KPDN akan ambil kira untuk membantu rakyat. Operasi bersepadu yang dijalankan pihak KPDN serta Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM ini turut mensasarkan penghasilan inisiatif lain dalam memenuhi permintaan beras pengguna.
sepanjang kita berhadapan dengan keadaan sedikit masalah beras, bekalan beras ini, KPKM dan KPDN sudah pun bekerjasama, di mana kita juga di masa yang sama buat jualan ramah beras, ya, di mana KPDN jual beras import dengan harga ramah, iaitu lebih kurang harga beras tempatan, dan KPKM melalui Farma dan LPP menjual beras tempatan. Jadi itu membantu kekurangan bekalan beras di pasar raya, ya. Kita amat-amat ambil berat dan KPDN akan mempergiatkan lagi kita punya jualan ramah beras. Menurut beliau lagi, pengguna boleh membuat aduan melibatkan isu bekalan barangan keperluan dan mengemukakan maklumat tersebut di saluran rasmi KPDN. Kita sudah buka satu QR code untuk aduan bekalan yang kita link dengan WhatsApp punya line. Kita ada pelbagai kita punya saluran aduan. Kita ada apps Easy Adu, kita ada email, kita boleh walk in, yeah? Kita ada WhatsApp number. But kita nak mudahkan lagi, kita bagi QR code to the WhatsApp number. And this is specific untuk bekalan. Di mana aduan ini akan dimulakan siasatan dalam masa 24 jam. Tindakan tegas juga akan dikenakan kepada mana-mana pihak yang didapati melakukan perihal dagangan palsu melibatkan nama, kandungan atau jenis beras mengikut Seksyen 5 Akta Perihal Dagangan 2011.